Sementara itu, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengetepikan arahan Mahkamah Session yang membenarkan bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman mendapatkan pasportnya untuk menerima rawatan di luar negara. Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan perkara itu kerana Tan Sri Musa gagal membuktikan rawatan yang diperlukannya tidak boleh didapati di negara ini. Hakim juga berpendapat tertuduh sekadar mahu dirawat doktor pilihannya. Ia berdasarkan exhibit yang diberikan pihak defendant tidak menyatakan alasan mengenai keperluan rawatan tidak boleh dilakukan di Malaysia. Timbalan pendakwa raya Dato' Salim Shoaib sebelum ini berhujah permohonan mendapatkan rawatan ke luar negara bukan sesuatu yang luar biasa. Tambahan pula, kes tertuduh melibatkan kehilangan wang jutaan ringgit. Manakala peguam Amir Hamzah yang mewakili Tan Sri Musa sebelum ini menjelaskan pihaknya telah memberi 7 laporan perubatan dengan ulasan doktor pakar termasuk menunjukkan defendant sentiasa memberi kerjasama. 7 Januari lalu, Hakim Rozina Ayub membenarkan permohonan pelepasan sementara pasport Tan Sri Musa dari 15 Januari hingga 10 Februari depan bagi tujuan mendapatkan rawatan lanjut di Singapura dan London.